Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan kali ini aku akan main game lain teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan main sih, jadi aku akan coba mereview. Jadi ini ada game baru di mobile, di handphone, yaitu Metal Slug Awakening. Sebetulnya ini game yang sudah lama, game yang dulu dari zaman PS1 atau PS2 itu sudah ada Metal Slug, terkenal banget. Tapi sekarang baru rilis di handphone, dan ini namanya Metal Slug Awakening. Itu kalian bisa download di Play Store atau di App Store gratis teman-teman, linknya aku taruh di deskripsi untuk yang Play Store teman-teman ya. Untuk size-nya itu sekitar 1, sekian giga untuk awalnya, dasarnya. Tapi nanti di in-game ada penambahan, kalau nggak salah sampai sekitar jadi 3-4 giga. Agak gede memang sih ya. Oke, jadi gini, ini gamenya itu online teman-teman ya. Kalau yang dulu kan offline tuh, yang di PlayStation kan offline. Ini online, soalnya kalian bisa pilih server kalian nanti. Kalau kalian pilih server yang ini, SEA Metal Slug 93 itu rame. Jadi kalian jangan pilih yang, cari yang lancar ini, yang 94 lancar. Oke, dan ini itu dia, mereka itu ada mau ada kolaborasi sama AOV, Arena of Valor. Jadi kita lihat, oh bukan. Ini. Nah, jadi nanti akan ada kolaborasi dan katanya akan ada hero AOV yaitu Violet akan ada di Metal Slug. Wah, keren tuh pastinya. Kalau kalian yang player AOV, kalian pasti tahu Violet. Nah, itu katanya nanti ada di Metal Slug. Jadi yuk langsung aja kita mulai teman-teman ya. Kita mulai Metal Slug Awakening. Ini game yang sudah jadul banget tapi itu keren. Ya, ini yang dulu ya. Dulu tuh aku lupa ceritanya ya, tapi kalau seingatku tuh kayaknya awalnya tuh mereka tuh ada lawan orang, tapi tuh diserang sama alien dan terus seluruh manusia bersatu untuk melawan alien dan terus menang. Seingatku ceritanya gitu yang dulu. Ini dia, Wanted. Wih, gambarnya sekarang keren teman-teman, asli. Gila sih. Dan sekarang ada cerita, masih ada cerita dulu aku lupa ya, sampai ada cutscene-cutscene gitu nggak ya? Tanknya masih kayak dulu ya. Bentuk tanknya itu loh. Oh, ini itu, apa namanya? Hostage ya, aku masih ingat. Persis banget. Nah, ini karakter kita ya ini ya. Dulu tuh aku lupa ya, ada berapa karakter ya? 4 kalau nggak salah ya. Aku ingatnya malah ada yang namanya Vio. Kalau ini aku lupa siapa ya dia ya. Aku lupa namanya sih. Apa ini ya Vio ya? Aku lupa sih. Cewek sih. Ih, tanknya ikonik banget ya tanknya ya. Ikonik banget sih tanknya sih. Jadi kalau nggak salah kayak ada yang nanti naik unta kali ya. Unta yang ada senjatanya. Ini dia hostage-nya. Oke. Keren sih kalau ada animasi-animasinya gini, keren sih ada cutscene-cutscene-nya gini. Oke, itu dia Metal Slug, teman-teman. Oke. Yes, jadi game yang menurutku tuh simple, tapi tuh bikin candu. Nggak bikin, nah ini. Marco Rossi kita ya. Nggak bisa pilih yang lain. Dan ini Vio Germi nih, aku ingat nih. Masih 4 karakternya ya. Oke, kita mulai teman-teman dan wih, gila gambarnya keren, asli gambarnya keren. Oke, apa ini? Pilih mode kontrol, bidik otomatis atau bidik manual. Oh, oke. Kalau dulu seingatku itu pakainya bidik manual kayaknya. Waktu zaman PS, jadi aku coba akan, tapi rekomendasinya bidik otomatis. Coba aku kan bidik manual aja, soalnya dulu kayak gitu. Oke ya. Dan, wih, gambarnya keren, asli teman-teman. Kalian ya, ini emang, bentar. Iya, jadi formatnya masih kayak dulu. Istilahnya itu 2D, 2 dimensi yang gerak dari kiri ke kanan. Tapi kali ini tuh kayak menurutku kayak semi 3D, jadi kayak bentuk, kalau dulu tuh benar-benar kayak gambar kartun gitu tuh. Kalau sekarang tuh kayak orangnya tuh berbentuk kayak semi 3D sih, walaupun gameplaynya masih 2D. Oke ya. Dan ini gerak kanan kiri. Ntar aku cek, nembak. Oke. Loncat. Oke, dan buat lempar granat ya. Oke, kita mulai. Oke, mantap teman-teman. Aduh, ini kayak nostalgia banget sih ya asli. Itu untanya tuh, tapi belum bisa dinaikin. Nostalgia banget sih. Oh iya, awas. Wih, ada flame shot. Nice, mantap. Keren. Oke, ntar. Sekarang atas nih. Bidiknya, tadi kan bidik manual gimana caranya tuh? Tunggu.
arahin joystick. Ntar, kenapa nggak bisa? Ntar, caranya gimana? Bidik ke atasnya. Biasanya tinggal ngarahin ke atas sih. Tunggu. Atas, woi. Bro. Atas, bro. Kok susah ya? Wah. Tadi sih sombong sih. Pakai acara. Wah, manual lah. Kok nggak bisa tapi ya? Ntar. Bidik atas. Wah, nggak bisa tuh asli. Caranya gimana ya? Ntar, latihan dulu nih. Itu tadi. Tahan. Nggak bisa tuh. Ntar. Ini gini. Nggak bisa asli. Itu bisa tadi. Susah tapi teman. Kayaknya susah sih. Aduh, nggak jadi deh. Bentar. Bisa diatur nggak? Nggak jadi deh. Makanya jangan sombong. Oke, bidik otomatis aja teman. Berarti menurut kalian mungkin mendingan otomatis coba ya, kita otomatis gimana? Oke, otomatis aja. Udah, fix, otomatis aja. Nggak usah aneh-aneh. Waduh, healthnya tinggal satu lagi. Oke, rame. Waduh, kena, mati. Revive. Oke, ini dapat apa nih? Sip. Oke, nice. Itu apa itu? Wih, apa ini? Senjata apa nih? Aku coba nanya aja lah. Oh, beku. Senjata beku. Beku ini enak nih. Mantap. Jadi ini ya, jadi istilahnya tuh game yang simple, tapi tuh bikin candu tuh, nggak bikin emosi gitu ya. Soalnya istilahnya apa ya, kalian main game tuh kan bikin buat happy kan. Tapi kalau zaman sekarang, misalkan kalian main game MOBA, Battleground, dan itu kan bikin emosi kan. Nanti ada temennya AFK lah, ada temennya nggak jago lah, dan lain-lain. Aduh, bikin emosi. Kalau ini tuh enak gamenya sih. Simple, santai, tapi nggak bikin emosi. Bikin candu malahan. Oke, nice. Naik. Oke, sip. Tembak terus. Mantap. Aku belum pakai granat ya. Coba pakai ya. Minggir. Oke, itu dia granatnya tadi. Sip. Yes, menang sudahkah? Oh, masih. Yuk, lanjut lagi. Ini hostage-nya di anu dulu ya. Dapat laser. Enak, teman. Mantap. Tapi gini ya, mungkin kalau kalian mikir ini game yang gampang sih. Ya benar, sebetulnya gampang, teman-teman. Tapi nanti kalau sudah lama-lama, udah rame, musuhnya tuh udah rame banget, itu chaos, susah. Wah, ini dia sih. Ini memang bisa naik ini ya. Mantap. Enak ini. Kita naik tank dan pakai laser. Oke, sebentar. Wah, ini keren sih. Aku suka ya. Ada cutscene-cutscene-nya. Dulu seingatku nggak ada yang sampai kayak gini cutscene-nya ya. Seingatku ya. The Casey 2 Boss. Oke. Kita lawan boss, teman-teman. Tembak. Oke, sip. Terus. Awas, ikuti. Hati-hati. Awas. Terus itu untuk apanya? Minggir. Tembakannya itu kalian ditahan aja nggak apa-apa sih. Nggak harus dipencet-pencet terus. Oke, nice. Oke, bagus. Aduh, awas. Oke, sip. Minggir. Oke, sip. Nice, menang. Sip. Satu boss kalah. Wah, asli nostalgia banget, teman-teman. Enak banget sih, nostalgia banget sih. Mission complete. Nice. Oke, kita lihat teman-teman ada apa ini. Bentar. Ini juga salah satunya bagus ya. Teksnya bahasa Indonesia, teman-teman. Keren sih. Jadi kita bisa lebih memahami gitu tuh. Mantap. Jadi kayak kita bisa mudeng ceritanya. Aku nggak tahu sih yang ini ceritanya apa ya, yang awakening ini. Raja Kemut akan segera datang. Mimpi buruk akan menyelimuti dunia. Siapa Raja Kemut? Oke. Suruh apa ini? Naik. Hah, naik pesawat kah? Dulu ada juga sih skin naik pesawat sih.
Gila, keren teman-teman, asli. Ini ya, menurutku cutscene-nya tuh lumayan keren ya, lumayan smooth, lumayan untuk ukuran game mobile ya. Wih, gila cutscene kayak gini teman-teman, asli keren loh. Ini sekelas, harusnya ini sekelas PS atau PC loh nih cutscene kayak gini nih. Mantap sih. Makanya nggak heran size-nya gede sih. Gede sih, gede, gede. Size-nya gede ya. Nggak heran sih. Soalnya game-nya lumayan bagus sih. Cutscene apa grafisnya lumayan bagus menurutku. Oke, mantap, mantap. Saat Marco diserang di atas piramid. Oke. Oke, apa ini? Oke. Senjatanya diambil. Mission start. Oke, kita mulai lagi. Hah, apa ini? Dapat senjata rookie mesin gun. Oke, mantap nih. Ini istilah apa sih? Tembakan mesin ya. Oke, sip. Ah, kalau tembakan mesin ada pelurunya, teman-teman. Tapi emang ding dulu kayak ada tembakannya, ada pelurunya ya. Kalau yang standar nggak ada pelurunya. Oh, ini bisa meledak nih. Apa-apa? Tembak, woi. Oh, pakai ultimate. Ada ulti segala. Oh. Wih, mantap, mantap. Udah kayak game mobile sih, ada ulti segala. Oke, sip. Nice. Awas. Grenet. Oke, nice. Bagus. Terus. Abis, abis, abis. Nice. Terus. Terus. Oke, sip. Lempar. Oh. Sip. Nice. Ini. Ini apa nih pakai? Ah, bisa pakai apa sih kayak... ada itu ya, apa namanya? Bisa di-upgrade dulu. Itu bisa di... meledak. Oke, sip, sip. Oke. Awas, awas. Ya, sip. Aduh, kena, 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 kena. Awas, ampun, 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 ampun. Ini harus dihancurin dulu. Meledak. Sip. Mantap. Rame, rame. Ini ada hostage, diselamatin dulu hostage-nya. Ya, ya, ayo. Yes. Sip, oke. Oke, terus, 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 ini. Terus enaknya mental slug kalau jarak deket pakai nganu, teman. Apa namanya? Ini kenapa nggak bisa ke atas, woi? Aduh, mati, mati. Itu loh, kadang kalau rame itu ya. Oke, nice. Nah, itu kenapa tadi nggak bisa nembak ke atas ya? Lempar. Oke, sip. Oh. Sip, sip, sip. Oke. Sip, sip, sip. Awas, kena, kena. Oh iya, aku lupa pakai health, teman-teman. Sebentar. Ini bisa dipakai ya, health-nya ya. Ya. Oke, aku pakai dulu lah. Yes. Lanjut. Ini malah lagi enak makan minum barbekyuan. Bolong. Bolong gelasnya. Siapa nih? Wah, bos nih. Kayaknya bos nih. Alan O'Neill, petugas Modern Army. Oke. Apa itu? Weak. Oh. Oh, ada weak-nya kata itu. Targetkan pada weakness. Musuh yang terus diserang dengan heavy machine gun akan memunculkan weak. Serang bagian belakang weak bisa menyebabkan damage lebih besar. Siap. Serang terus. Oke, gak kena bro. Lempar, lempar granat. Oke, sip. Nice. Awas. Yuk. Yuk, ulti. Mantap. Berondong terus. Waduh, 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 waduh. Yang bener saya pakai basoka gitu gede ya. Mati, mati. Belum, 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 belum. Waduh, waduh, waduh. Ampun, ampun. Ampun. Lempar. Terus lagi, lempar. Aduh. Lempar. Awas. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Pakai dulu, pakai dulu. Gak kena. Lempar. Tembak terus, tembak. Tinggal dikit, tinggal dikit.
lempar. Lu kemana lempar? Us, gak kena. Gir, bro. Pakai ulti, ini dia. Sudah selesai. Sip. Cuman harus sesuaiin itu ya, untuk pencetannya sih. Tombol-tombolnya dan masih kayak, lompatnya mana nih? Gak lompat-lompat. Oke, sip. Kita lihat lagi tuh. Aku suka cutscene-nya sih, teman-teman. Cutscene-nya tuh keren ya. View, oke, meningkat. Oke, sebentar nih. Kita bisa ke sini, tekan hero, oke. Equip. Nah, bisa pakai aksesoris, teman-teman. Pakai. Jadi ini sistemnya kayak bisa pakai-pakai kayak ya game-game gitulah, kalian tahu ya. Dan kan pakai anannya dipakai boots, pakai armor gitulah ya. Oke, sip. Udah ya. Ya. Oke, bicara dengan Vio. Vio? Fancy seeing you here. What's the matter? Oke. Goodness, you're okay. You lost contact with us in the thundercloud. No big deal. How'd you know I was here? It was that strange lightning that hit the Morden army barracks. Only Kamut experienced the same phenomenon. Wah, ini bagus teman-teman. Istilah itu kita nggak sekedar ngikutin jalan ceritanya, tapi itu kita bisa ada pilihan jawaban gitu dulu. Aku nggak tahu apakah jawaban kita tuh menentukan atau nggak. Berbicara tentang serangan petir yang aneh ini. Teras meningkat. Berarti ada dampaknya, ada efeknya. Keren sih, berarti. Apa ya? Penambahannya tuh bagus banget menurutku. Jadi kayak mereka nggak variatif tuh, lebih variatif, nggak yang nggak monoton, cuma sekedar gameplay aja, sekedar story aja gitu loh. Mantap. Oke. Okay, let's go. Ini dia nih mapnya teman-teman ya, rutenya. Oke, kita ke sini sekarang. Kita lihat. Periksa misi utama. Hah? Apa? Tantangan. Oke. Oke, mission start lagi teman-teman. Tio-nya nggak ikut tuh. Kenapa nggak ikut? Awas, nunduk. Kalau nunduk pencet bawah teman-teman ya. Oke, sip. Hey, hostage, sini hostage. Oke, sip. Flame shot. Nice. Oke, sip. Mantap sih. Lulu, awas. Hostage. Oke, terus tembak terus. Awas. Habis, flame shotnya habis. Ini udah gede banget. Enak pakai pisau juga sih dadang ya. Awas. Yes. Ini pakai. Dapat boots ya. Double jump. Oke. Terus. Ya, lempar granat. Oke, sip. Nice. Yap. Apa ini? Oke, kita lanjut, teman-teman. Awas, gak lihat. Lempar granat. Bisa 3. Loh, kok bisa 3 langsung ya? Mantap sih. Bentar, aku mau coba lagi, teman-teman. Kita bisa lempar sekali. Itu awas. Kok bisa kami ambil ya? Gila. Hostage-nya bisa kami ambil ya? Coba lagi dong. Tuh, kami ambil ya. Kami ambil apa itu? Apa? Hadouken. Keren juga sih. Hadouken. Awas. Awas. Ya. Sip. Apa ini? Komandan, apa ada yang kamu inginkan? Aku ingin semuanya. Lah, nawari malah saya sekali tidak ada apa-apa di sini. Udahlah, yuk masuk. Oke, kita naik ini. Oke, sip. Lompat. Oke. Ini nggak bisa apa-apa ya, cuma lompat aja nih bisanya. Keren sih ini sih. Lompat.
lompat, lompat. Oke. Wih, keren, keren ini. Ini kayak benar-benar 3D teman-teman ya. Oh, kena, kena. 3D ini. Aduh, kena. Bisa gini juga. Mantap, mantap. Dulu nggak ada, yang ini kayaknya nggak ada dulu. Oke, sip. Apa, Prof? Hei, woi, woi, Einstein, ada Einstein. 3.000 poin. Apa ya, buat apa ya? Nggak tahu juga sih. Oke, ada cutscene lagi, teman-teman. Apalagi nih, bos lagi nih. Ya, yeah. Iron Nokana. Lempar, lempar. Bisa 3, bener. Terus, 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 terus. Ini apa nih? Oh, freeze. Oh, awas, awas. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, mati kah? Mantap. Ulti. Sip, tembak terus weakness-nya. Sip, mantap. Terus, sip. Hampir mati, aku hampir mati. Butuh health. Please, please. Bro. Tuker, tuker. Selamat. Selamat, selamat. Ntar, ntar. Lompat. Lompat, 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 lompat. Sabar, sabar. Granat. Mantap, sip. Lompat. Awas, awas, awas. Tembak saya dulu, tembak saya dulu. Santai dulu, santai dulu. Oke, bagus. Tembak terus. Tembak terus, tembak terus. Sip. Ulti. Tembak terus. Lu kemana tembaknya? Salah. Saya mati. Sip, beres. Selesai. Keren sih, keren sih. Menurutku kalian ini layak download, teman-teman ya. Mantap. Cuma ya emang itu agak gede sih. Sayangnya agak gede. Dan untuk spesifikasi handphonenya aku nggak tahu juga sih ya untuk dia, oke? Bicara dengan buruh tambang, oke? Aku agak cepetin aja teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Nanti mungkin kalau kalian mau main sendiri bisa istilah itu ngikutin aja ceritanya. Mulai gali harta karun. Oke, dapat senjata lagi sepertinya. Dapat apa ini? Rapid machine gun, mantap. Oke, tekan. Tekan senjata, oke. Iya, pakai. Wih, mantap sih. Sip. Kita pakai sekarang pakai rapid machine gun ya. Oke. Udah, bicara dengan penambang. Pick axe. Jawab, oke, okay, dari telepon. Aikawa Rumi. Oke, bicara sama Vio. Patung batu dengan wajah manusia dan tubuh singa, Sphinx ya. Yang di Mesir itu kan? Yes, you found it. Oke. Itu dia. Ayo coba senjata baru, rapid machine gun. Ah, bener kan, Sphinx. Oke. Okay. Vio ya malah suruh jagain si penambangnya. Ya, tuh makanya tuh saya malah ditinggal sendirian. Ntar. Ya kita mungkin gentleman ya sebagai cowok ya. Aku kan membereskan semua musuh. Ya, meningkat ya, bagus. Ya. Mukulnya enggak pingsan. Okay, sip. Terus juga gini ya, aku sukanya tuh saat ngomong itu ada suaranya gitu. Soalnya kadang-kadang ada beberapa game yang saat adegan percakapan itu tuh masing-masing karakter nggak ada suaranya gitu tuh. Itu kayak kurang enak menurutku sih gitu sih. Coba bentar aku lihat dulu teman-teman sini ya. Hiru, oke. Okay. Oke, okay, ini dia. Ini sebentar, aku kok
ngeliatin ini, ini Marco Rossi kita namanya, ada animasinya kok aku jadi kayak anu ya, kayak game MOBA nggak sih kalian teman-teman, ya nggak sih? Kalau saat kalian lihat hero apa tadi, mereka juga istilahnya hero gitu loh, saat kalian lihat hero siapa gitu, itu tiba-tiba kayak ada animasi sebentar gitu, sama nggak sih? Nih tuh, ini kan mirip-mirip kayak game MOBA teman-teman lo, iya nggak sih? Ada skillnya lagi tuh, kok banyak juga ya Scarlet. Oke, lumayan banyak sih. Wih, banyak juga sih ini sih. Wow, ini Vio nih. Vio Garmi. Wah, seru juga sih kayaknya sih ini. Dan sebentar. Tuh, lihat tuh bawah tuh. Buka saat keakraban capai 150. Tinggal 10 lagi. Berarti ada cara membukanya. Coba yang lainnya. Eri Kasamoto. Ini cara dapat dari gali harta. Oh, oke, okay. Butuh 20. Violet, dan ini dia Violet. Ih, persis banget ya asli Mang ya. Soalnya mungkin mereka kolaborasi ya. Ini kalau yang di animasi di AoV kayak gini nih. Violet asli. Wih, mantap nih. Aku sudah kangen main AoV, teman-teman. Wah, keren 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 keren. Wih, keren sih ini sih. Berarti kalau aku ngelihat ya, ini kayak semi-semi MOBA sih. Tapi gameplaynya kayak petualangan, tapi ini yang MOBA sih. Ya udahlah, aku akan lanjutkan sedikit lagi teman-teman ya. Udah sekitar 25-an menit ya. Cerita Sphinx. Yuk, aku akan coba mungkin main sekali lagi ya teman-teman ya. Satu misi lagi, habis itu mungkin aku akhiri aja. Nanti ini aku nggak akan mengupload story-nya. Story-nya kalian bisa main sendiri aja. Cuma mungkin nanti misalkan ada tutorial yang bagus, aku akan upload tutorial teman-teman ya. Oke, mana-mana, woi, sip, sip, awas, 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 yuk, bagus, mau ngapain, mau ngapain, itu untanya, awas, awas, lempar, nice, loh, kok mati, malah mati, oh, awas, awas, untanya, aku mau untanya. Woi, woi, guys. Iya, yeah, mantap. Ini pakai, pakai. Mari kita naik. Ini dia, teman-teman. Mantap nih. Unta tapi punya nganu, apa namanya? Senjata. Gede banget Scorpion. Scorpion. Bentar. Wih, gila mantap banget. Mantap banget ultinya. Bro, ngapain bro? Yes. Dan kalau naik gini enak sih. Apa namanya? Senjatanya unlimited kalau pas naik tank apa naik unta gitu ya. Wih, bos Sphinx teman. Awal bencana monster. Awas, hati-hati. Oh, oke. Okay. Lompat. Oke, okay, bagus. Oh, sebentar. Lompat. Hati-hati. Lompat. Lompat. Itu dia. Minggir. Bagus, bagus. Mana-mana, awas. Sip. Aman. Yuk. Oke, okay, bagus. Itu aku minta dong apa sesuatu lah. Oke, okay, bisa terbang. Mantap nih. Untanya hilang tapi. Awas. Aduh, kena. Ampun. Oke, sip. Itu aku mau ulti. Sabar. Biar selesai dulu. Yo, ulti. Oke, tembak terus. Oke, sip. Minggir. Hindari dulu. Granat. Oke, sip, bagus. Nice. Tembak terus. Awas. Granat, bagus, weak. Oke, aduh kena. Ini apa sih? Oh, ada bantuan. Wah, ini susah nih. Awas, kena, aduh. Wah, kena, mati. Tinggal dikit ada. Revive. Iya, dapat. Oh,
Granat. Selesai, mati kah? Yes, selesai teman-teman. Oke, sip. Kita lihat sebentar teman-teman ya. Complete, sip. Oke, udah. Useless. Defeated by a human. Apa ini, siapa? Aku adalah penguasa masa depan planet ini. Mungkin itu bos terakhir kita kali ya. Aku nggak tahu sih. Oke, apa ini? Oke. Tekan menu, supaya kita lihat lagi teman-teman. Tekan senjata. Oke. Lanjut untuk menambah, oke, upgrade. Oke, bisa di-upgrade teman-teman. Jadi bisa senjata bisa lebih kuat, mantap. Oke, attack-nya sekarang 100, bagus sih. Dan biaya upgrade-nya lumayan murah ya, cuma 15. Ya, oke, mantap. Ya udahlah teman-teman, oke, sudah sekitar 30-an menit. Jadi mungkin aku akhiri aja untuk game ini. Jadi nanti mungkin kedepannya next aku akan juga review-review game-game lainnya. Mungkin lebih khususnya game mobile kali ya. Dan ini menurutku gamenya bagus, kalian bisa download free juga soalnya. Cuma ya siapkan memori, dan mungkin kalau aku ngelihat grafisnya kayak gini, mungkin spek handphonenya mungkin juga yang agak bagus. Ya maksudnya nggak yang agak bagus, tapi maksudnya yang bukan handphonenya jadul, mungkin gitu ya. Mungkin gitu aja sih. Ya, dicoba aja. Aku juga nggak tahu, soalnya kalau untuk masalah spek-spek handphone aku kurang paham teman-teman ya. Dicoba aja, yang penting gitu aja. Tapi kalau untuk in-game-nya, menurutku cukup bagus. Ya, mirip seperti yang dulu, mereka nggak meninggalkan konsep yang dulu, tapi sekarang ada beberapa penambahan yang keren. Yaitu kayak tadi ada dapat hero-hero ada macam-macam, terus juga mereka juga kolaborasi, itu ada cutscene-cutscene-nya keren juga. Ya, layak dulu teman-teman ya. Ya udahlah segitu dulu aja, kita ketemu lagi besok, dan juga besok jangan lewatkan teman-teman series terbaru kita ya. Nantikan seriesnya apa? Jam 4 sore akan tayang setiap hari. Ya udahlah, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.